más ricos de ese puto mundo. Fácil. Es conocido en todo el mundo por lo que hice yo para la Cámara de Representantes de este país. ¿Sabe que el presidente de los Estados Unidos sabe quién soy yo? Estados Unidos, qué asco. Un viejo ignorante que vive ahí solo en esta finca de mierda, que no conoce a sus nietos, porque no hay una puta foto de ellos ahí. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué, qué? ¿Y qué? ¿Y usted qué? ¿Y usted qué? Halo Sobat Eskobok dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan series Narco season 2 episode ke-10. Masih bersama saya Eskobo yang akan menjelaskan alur ceritanya. Di episode sebelumnya kita sudah mengetahui jika Pablo Escobar baru saja diusir oleh ayah kandungnya sehingga dia dan Limon mulai kembali ke Medellin untuk bersembunyi. Nampaknya Pablo belum mengetahui jika saat ini pasukan DEA sudah memiliki kode frekuensi yang bisa melacak keberadaannya. Nah, dengan alat canggih milik pasukan DEA dan search block, apakah keberadaan Pablo akan cepat diketahui sehingga pemerintah bisa memenangkan pertempuran yang sudah lama mereka lakukan? Oke, tanpa panjang lebar lagi di awal, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Episode ke-10 dibuka dengan memperlihatkan Pablo Escobar yang kini sudah dilantik menjadi presiden baru Kolombia menggantikan presiden sebelumnya yaitu Dr. Gaviria. Di hari itu ternyata bertepatan dengan hari ulang tahun Pablo sehingga kini semua anggota keluarganya hadir untuk merayakannya. Akan tetapi cerita indah tersebut hanyalah sebuah khayalan dari Pablo Escobar di mana saat ini dia merayakan hari ulang tahunnya seorang diri tanpa ditemani oleh anggota keluarganya. Meski kini dia jauh dari anggota keluarganya, Pablo tetap mendapatkan ucapan di hari ulang tahunnya melalui telepon radio yang digunakan oleh Tata. Namun yang menjadi masalahnya di sini, percakapan Pablo dengan keluarganya berhasil disadap oleh tim intelijen Putra Martinez yang kebetulan sedang berpatroli. Sementara itu di sisi lainnya, agent yang sudah mendapatkan panggilan untuk kembali ke Amerika, kini dia diantar oleh agen Marpi menuju ke bandara sebagai salam perpisahan mereka. Di sana, dari semua orang yang ingin membunuh Pablo, Javier Peña seharusnya menjadi salah satu agen yang pantas hadir di penghujung cerita Pablo, mengingat semua jasanya dalam memberantas kartel terbesar di Kolombia. Akan tetapi, semua jasa yang sudah Peña berikan ternyata berhasil diabaikan begitu saja hanya karena gosip skandal dari judi Moncada yang akan buka mulut kepada orang Amerika lainnya. Dengan agen Peña yang kini sudah terbang ke Amerika, agen Marpi yang tetap harus menjalankan operasinya, kini dia berada di kantor Kolonel Martinez sebab tim intelijen baru saja mendapatkan sinyal dari Pablo Escobar yang berada di wilayah Casablanca. Mengetahui jika saat ini Pablo sudah pulang ke tempat di mana ia dibesarkan, Kolonel Martinez dengan ini memberikan perintah untuk membangun markas sementara di Casablanca, sehingga jika nantinya mereka berhasil menyadap telepon Escobar, maka mereka bisa bergerak lebih cepat untuk menangkapnya. Tentu saja, Kolonel Martinez memiliki kewajiban untuk melapor kepada sang presiden karena dia tidak memiliki wewenang tanpa persetujuan darinya. Di sana, sang presiden yang mengetahui jika Pablo sudah kembali, ia menginginkan semua anak buah dari Martinez untuk membunuh Pablo Escobar jika mereka berhasil menemukannya. Mendengar hal tersebut, Kolonel Martinez tentu saja mengikuti keinginan dari sang presiden jika Pablo melakukan perlawanan di saat ia ingin ditangkap. Namun, jika Pablo sangat korporatif, maka Kolonel Martinez hanya akan menangkapnya sehingga Pablo bisa diadili sesuai hukum yang ada. Sementara itu di sisi lain, Lugo selaku pengawal pribadi utusan Jaksa Agung, ia mulai memberitahu Tata jika saat ini Jaksa Agung akan mengakhiri pengawalan untuk keluarganya karena Pablo belum juga menyerahkan diri. Meskipun Tata sendiri tidak ingin mereka melakukan hal tersebut, Lugo tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya sedikit memberi saran jika saat ini adalah waktu yang tepat untuk membujuk Pablo agar
mau menyerahkan diri. Dikarenakan Tata tidak ingin anak-anaknya menjadi target pembunuhan dari orang-orang yang membenci suaminya, dia dengan cepat menghubungi Pablo dan mulai membujuk Pablo untuk menyerahkan diri sehingga anak-anaknya bisa aman berada di Kolombia. Di sana, Tata bahkan menjelaskan kisah dari Nelson Mandela di mana dia dihadiahi sebuah Nobel walaupun kini berada di dalam penjara sebab rakyat masih sangat mencintainya. Namun, meski Pablo mengetahui jika istrinya khawatir akan keselamatan dari anak-anaknya, ternyata Pablo tetap teguh pada pendiriannya di mana dia tidak akan menyerahkan diri dan akan terus melawan sampai semua masalahnya terselesaikan. Percakapan Pablo dengan istrinya ternyata lagi-lagi berhasil disadap oleh Putra Martinez yang kemudian melaporkan kepada kolonel jika saat ini tim intelijen sudah menemukan lokasi dari tempat persembunyian dari Pablo Escobar. Sesaat setelah menutup teleponnya, ibu Pablo yang mendengar percakapan Tata dengan anaknya, ia kemudian berniat untuk mencari Pablo di Medellin karena dia memiliki firasat jika anaknya tersebut sedang membutuhkannya. Meski Tata sendiri sempat melarang Hermilda karena akan sangat berbahaya, sang ibu ternyata sama keras kepala seperti anaknya sehingga Tata tidak bisa mencegah Hermilda yang ingin pergi ke Medellin. Sementara itu di saat yang bersamaan, Kolonel Martinez yang sudah memiliki titik persembunyian dari Pablo Escobar, ia mulai memberikan perintah kepada seluruh anggotanya untuk pergi ke tempat tersebut dan menangkap Pablo hidup-hidup sebab dia harus diadili di depan rakyat Kolombia sehingga Escobar bisa mempertanggungjawabkan segala tindak kriminalnya. Singkatnya, saat ini semua petugas sudah berada di posisinya masing-masing dan beberapa di antaranya bahkan memasuki rumah warga agar Pablo tidak bisa melarikan diri. Sayangnya, percobaan yang dilakukan oleh pasukan Searchbox belum mendapatkan hasil yang baik sebab Pablo tidak ada di tempat tersebut. Di sana, Putra Martinez selaku tim intelijen tidak ingin menyerah begitu saja dan langsung melakukan investigasi sehingga dia bisa menemukan solusi dari kesalahan yang dia lakukan. Ternyata, kesalahan tersebut disebabkan oleh air sungai yang sudah memantulkan sinyal frekuensi sehingga lokasinya menjadi tidak akurat. Meski operasi kali ini gagal dilakukan, Putra Martinez yang mempercayai jika Pablo tidak jauh dari sumber pantulan tersebut, ia akan tetap melakukan investigasi di tempat tersebut sampai Pablo berhasil ditaklukkan. Scene berpindah kepada Pablo Escobar yang saat ini merasa sangat gelisah sebab dia belum juga menemukan solusi dari permasalahannya kali ini. Di sana, Pablo yang tidak bisa berpikir jernih dengan ini memutuskan untuk keluar dari tempat persembunyiannya dan berhenti di sebuah toko di pinggir jalan untuk membeli sebuah es krim. Regálame una fresita con crema. Muchísimas gracias. ¿Cuánto le debo? 2,000 pesos. Caballero. Gracias. Con gusto. Sesaat setelah menyadari jika semua masyarakat tidak mengenalinya, Pablo mulai berjalan-jalan di sekitar taman di kota Medellin yang saat ini terlihat sangat damai. Dikarenakan Pablo sudah lama tidak merasakan kedamaian di kota kelahirannya, Pablo sampai berhalusinasi didatangi oleh Gustavo yang mengatakan jika dia sangat berani duduk di tempat umum seakan-akan tidak terjadi apapun, padahal pemerintah telah menawarkan uang sebesar $7 juta untuk kepalanya. Melihat Gustavo yang saat ini berada di sampingnya, Pablo sedikit bernostalgia mengenai perjalanan mereka berdua saat membangun kerajaan besar Cocaina. Selain itu pula, Pablo menjelaskan jika semenjak kepergian Gustavo, kerajaan besarnya tersebut semakin hari semakin kacau dan tidak terkendali. Que todo se fue para el carajo. Desde el día que usted se fue. Si es que sí me extrañas, hijo puta.
todos los putos días de mi vida, mi hermano. Singkatnya, saat ini Pablo sudah kembali ke tempat persembunyiannya di mana kehadirannya tersebut membuat Limon sangat bersyukur karena Pablo masih baik-baik saja. Di sana, Pablo yang sebelumnya sudah bertemu dengan Gustavo, ia sedikit mendapatkan ide di mana dia akan bergabung dengan gerilyawan komunis di hutan untuk memerangi pemerintah. Ide tersebut disampaikan kepada istri tercintanya di mana Tata diminta untuk sedikit bersabar karena Pablo akan segera membawa mereka semua pergi dari Kolombia. Mendengar hal tersebut, Tata mulai memberikan beberapa pertanyaan kepada Pablo yang sebelumnya sudah diminta oleh beberapa jurnalis di Kolombia. Selagi Pablo menjawab semua pertanyaan dari Tata, tim intelijen Putra Martinez berhasil menangkap lagi sinyal tersebut dan beruntungnya kali ini mereka melihat dengan mata kepalanya sendiri keberadaan dari Pablo Escobar. Tak ingin melewatkan kesempatan emas tersebut, Putra Martinez dengan ini memberikan lokasi Pablo kepada Kolonel Martinez dan meyakinkan ayahnya tersebut jika dia benar-benar menemukan Pablo Escobar. Mendapati informasi dari anaknya, Kolonel Martinez mulai memberikan perintah kepada Trujillo agar dia dan semua pasukan yang tersisa pergi ke lokasi yang sudah diberikan oleh tim intelijen. El Teniente Martinez encontró a Escobar. Tentu saja mereka semua dengan cepat sampai di lokasi tersebut di mana mereka langsung menyebar ke seluruh sisi agar Pablo tidak bisa melarikan diri. Sementara itu di sisi Pablo sendiri, dia saat ini masih berkomunikasi dengan istri dan anak-anaknya yang kebetulan sudah terbangun dari tidurnya. Hola, mi princesa. ¿Cómo está, chiquita? Bien. ¿Qué hubo, mijo? Hola, papá. ¿Sabes? Gracias, mi amor. Sesaat setelah melepas rindu kepada anak-anaknya, Pablo mulai melanjutkan lagi menjawab beberapa pertanyaan yang salah satunya menjelaskan jika Pablo sangat kecewa kepada pemerintah karena mereka saat ini sudah menahan keluarganya. Bagi Pablo, pemerintah tidak boleh melibatkan keluarga dan anak-anaknya yang tidak ada kaitannya dengan kejahatan dari ayahnya. Belum selesai menjelaskan semua yang sedang dia rencanakan, tiba-tiba saja suara bising di depan tempat persembunyiannya membuat Pablo harus mematikan teleponnya dan inilah yang selanjutnya terjadi. Moment. ¿Qué pasa, Pablo? Aquí está pasando algo raro. Yo la llamo. ¿Qué pasó, mamá? Pablo, no me cuelgues. Pablo, ¿qué pasa? Dengan keberhasilan pasukan Search Block dalam memburu Pablo Escobar, Agent Marpi yang sudah bertahun-tahun memburu Raja Narkoboy bersama pasukan lainnya, ia akhirnya bisa melepas rasa penasarannya sebab saat ini Pablo tepat berada di depan matanya dan tersungkur tidak berdaya. Kabar kematian dari sang Raja Narkoboy tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru di Kolombia di mana Hermilda yang saat ini masih berada di dalam perjalanan melihat semua orang sangat bergembira atas kematian dari anaknya tersebut tak terkecuali Agent Peña yang saat ini berada di Amerika. Le
pido a Dios que las madres no tengan que sufrir el dolor que estoy sufriendo yo de ninguna manera. Y yo sé que mi hijo no era tan malo como lo pintaban. Yo sé que a él le atribuían todo lo malo que sucediera. Yo quiero que recuerden lo bueno que hizo, porque él no hizo lo malo que dicen. Él hizo canchas, hizo un barrio para los pobres. En eso no se han fijado nunca. Como hijo, mejor dicho, no vuelve a nacer nadie en el mundo. El hombre más noble. Dengan tewasnya sang raja narkoba yaitu Pablo Escobar, kematiannya menandai akhir dari salah satu era yang paling berdarah dalam sejarah Kolombia. Selama bertahun-tahun, Escobar telah menjadi buronan oleh pasukan Kolombia yang enggan menyerah untuk mengejarnya. Sehingga tepat pada tanggal 2 Desember tahun 1993 yang hanya berselang satu hari setelah ulang tahunnya yang ke-44, Pablo Escobar tewas dalam baku tembak dengan pasukan elit Kolombia di atas sebuah bangunan di kota Medellin. Meski kematian dari Pablo Escobar tidak mengakhiri perdagangan narkoba di Kolombia, namun hal itu menjadi kemenangan besar bagi pemerintah Kolombia dan Amerika dalam perang melawan narkoba. Episode ke-10 berakhir dengan memperlihatkan Tata Escobar yang sedang mengunjungi kediaman dari Gilberto untuk meminta bantuan kepadanya. Di sana, Tata bersedia memberikan semua aset yang dimiliki oleh mendiang suaminya sehingga Gilberto mau membantu keluarganya keluar dari Kolombia. Sementara itu di sisi lainnya, akhirnya Agent P-nya mulai bertemu dengan Dewan Peninjau yang ingin mengevaluasi pekerjaannya di Kolombia. Akan tetapi, di saat para Dewan tersebut menjelaskan jika mereka bukan bagian dari tim peninjau melainkan dari tim operasi, Agent P-nya sedikit tidak percaya jika keberadaannya di sana bukanlah untuk diadili, melainkan untuk memburu kartel kali sebab saat ini peredaran barang haram di Amerika malah meningkat pesat di saat Pablo Escobar sudah dikalahkan. Dan season kedua pun berakhir.